Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumedang Majalengka bekerja sama dengan pihak SMK PUI Majalengka agar di tahun politik ini terus melakukan sosialisasi anti-hoax kepada para pelajar. Di hadapan ratusan siswa SMK PUI Majalengka, salah satu anggota IJTI Sumedang Majalengka yang diwakili salah satu kontributor TV menjadi narasumber dalam menyampaikan dampak dari berita hoax. Para pelajar siswa SMK PUI terlihat antusias mendengarkan paparan ilmu di bidang jurnalistik. Bahkan ada beberapa siswa yang melontarkan pertanyaan kepada narasumber. Di era teknologi canggih saat ini dan tahun politik menjelang Pilpres dan Pileg, memang sangat sulit mencegah penggunaan media sosial di kalangan para pelajar. Penggunaan media sosial yang salah dapat berdampak memicu para pelajar untuk lebih mengetahuinya secara diam-diam yang bisa berujung pada salah penggunaan. Karena itu, IJTI Sumedang Majalengka bekerja sama dengan pihak sekolah berupaya memberikan pemahaman dan pengertian mengenai berita hoax. Pada kesempatan ini, IJTI Sumedang Majalengka meminta kepada pihak sekolah untuk mengawasi siswa-siswanya dalam menggunakan media sosial. Dari kegiatan tersebut, materi yang bisa diambil adalah yang pertama kita harus sampai menyebarkan berita hoax. Karena di zaman sekarang ini sangat banyak yang namanya penyebaran berita hoax. Dari manfaat dari pemateri tadi, kami selaku pelajar jadi tahu yang namanya berita hoax seperti apa, berita asli seperti apa, dan cara membedakan berita hoax dan berita asli seperti itu. Terima kasih bahwa kami sengaja mengundang dari rekan-rekan wartawan itu untuk memberikan pemahaman pencegahan dini bagi anak-anak kami, yaitu berita-berita hoax dan juga mengantisipasi dari kegiatan-kegiatan yang sekiranya terlibat hal-hal yang mengarah kepada kegiatan negatif. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.